Hai dan Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni aku nak buat review pasal black pepper meatball cheese. Ini harga dia RM5. Carbonara meatball cheese harga dia RM10. So, sebelum aku mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni. Okay, so stay tuned. Okay, tak nak memasa, aku nak makan black pepper meatball cheese. Okay. Dekat dalam ni ada dalam 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 biji meatball. So, aku rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Hitam dia rasa. Lepas tu dia punya sos black pepper dia agak manis. Tak pedas. Aku ni lemah sikit, kau tak rasa pedas sangat ni. Cik, macam tu. Berbola daging. Dia punya rasa not bad. Cuma sos black pepper dia manis. Cheese, kalau cheese dia banyak bagi aku okey. Cuma dia punya hot black pepper dia agak manis. Okay, terus. Carbonara meatball cheese. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang carbonara meatball cheese ni, bagi aku dia punya rasa dia macam apa? Ni kalau korang makan meatball cheese banyak-banyak ni aku rasa boleh muak tau. Aku makan ni pun aku dah rasa macam muak sebab banyak cheese mungkin lah. Mungkin sebab banyak cheese. Jadi macam muak. Aku rasa aku tak larat nak habiskan sebab kenyang agaknya makan meatball cheese ni. Black pepper meatball cheese ni makan jadi aku kenyang. Makan untuk carbonara ni.
Okay, ni last aku makan sebab aku dah terlalu kenyang. Kat dalam ni ada dalam 1, 2, 3. Ada 3 biji lagi. Last. Serius kenyang. Ada lagi. Aku tak larat. Alhamdulillah. Aku berjaya juga habiskan black pepper meatball cheese. Tapi tak berjaya habiskan carbonara meatball cheese. Sebab aku rasa macam mual. Rasa macam nak muntah sebab mungkin banyak sangat makan. Okay. Makan ni saja aku rasa tadi dah kenyang lah. Tapi ni sebab nak buat untuk review. So aku makan juga dalam tadi 3 biji aku makan. Okay. So tadi harga aku cakap yang ni RM5. Yang ni RM10. So total RM15. Campungan COD RM2. So RM17. So overall memang sedap lah. Nama pun makanan semua mesti sedap. Tak boleh tak sedap kan? Betul tak? Kecuali kayu dengan batu. Okay, aku rasa setakat tu saja untuk aku buat review kali ni. Kalau korang ada sebarang cadangan, korang boleh drop komen dekat bawah. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni. Nantikan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni, okay? Dan jangan lupa juga follow FB page dan IG aku yang sendu tu, okay? Sekian saja daripada aku, Siti. Assalamualaikum. Bye-bye.